Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib terus bersyukur karena Allah janjikan, Allah nyuk tahu kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu itu kita galonyo ini nak ngitung-ngitung nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, kebaikan nu Allah nyuk ke kita, nedo kita itu. Makanya seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah, masih banyak nikmat nu Allah berikan kepada kita galonyo. Mai ini kita baca surat 4 An-Nisa. Surat 4 An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Di dalam surat 4 An-Nisa ini ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembah Allah saja. Jadi jangan ke yang lain. Allah baik nu kita sembah. Allah itulah. Jangan nyembah. Dia penyembah ni bentuk penyembahannya ya sembahyang, berdoa, minta pertolongan. Itu ngaji Allah baik, jangan ngaji nulai. Janganlah mempersekutukannya. Kalau kita nyembah nulain, minta tolong ngaji nulain, apa berdoa ngaji nu benda-benda lain, itu namanya atau makhluk lain, ujar kita, itu namanya musyrik. Sedangkan Allah katakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu musyrik dengan Allah itu. Musyrik ini menduakan Allah, mentigakan Allah. Pokoknya dia banyak Tuhan. Dia Tuhan untuk sembahyang Allah, cuman untuk berdoa lain lagi. Untuk minta tolong ngaji makhluk lain lagi, nah itu namanya musyrik. Ini dosa besar. Allah nedo suka. Allah ni dengan jum itu. Nah, ini Allah, ini hablum minallah namanya. Urusan kita bagi Allah. Kita nyembah Allah, kita neda musyrik bagi Allah. Neda menduakan. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, baru turun ke hablum minannas. Urusan kita bagi manusia. Urusan kita pertama ngagindung bapak. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, nung bapak pertama. Makanya kata Rasul tu, ridullah fi ridul walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau Allah ridho, Allah itu ridho kalau jemaah tua kamu ridho. Allah itu jadi marah, benci kalau jemaah tua kamu benci. Makanya laknat jemaah tua itu bahaya sekali. Dan agama jemaah tua ngaji kita itu kesuksesan kita.
Makanya sukses jemo itu diukur pertama dia ngagi Allah tadi jilu. Nedo musyrid nyembah Allah murni, nu kedua kina ngagi jemo tuanya. Menjemo tuanya akor dia ngagi dia, wah itu jemo sukses. Berapa banyak jemo sukses itu karena ilu ngagi nung bapa. Nah, nu kedua karib kerabat. Jadi udah nung bapa paling dekat dengan kita karib kerabat. Baru ading-ading, sana, mamang, ya kerabat-kerabat dekat lah. Kerabat-kerabat, itu juga harus ilu. Jadi no pertama tadi, kalau guru kami, Pak Najamuddin, kecekan ini ada 10 syarat sukses di dunia. Hablum minallah dua, tadi nyembah Allah, ngagi jangan musyrik. Baru nulapano, Unulapano 8 sampai 10 itu hablum minannas. Pertama hablum urusan kita ngagi Allah, ngagi manusia ni nung bapang, itu nomor 3 nya. Nung kedua karib kerabat, ading, sana, mamang, bici segala macam. Itu kerabat-kerabat. Itu harus baik. Nah, nung ketiga, nung keempat anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Baik di sekitar kita apalagi di sekitar rumah kita, apa di sekitar kampung kita, dusun kita, itu anak-anak yatim kita perhatikan. Kita nak tahu apa ngurus dengan harta, urus dengan tenaga. Kita tahu dengan tenaga, kita pakai ilmu. Baca ngaji aja ngaji, baca apa namanya, bacakan apa baik aja. Yang penting, ya penting jangan kita mencaci maki anak kita. Orang-orang miskin, banyak pula. Ini nu keempat, orang-orang miskin, anu kelimonyo. Kitar kita, tetangga kita, itu kuda. Belum nak ke jauh-jauh. Jadi pertama jemu tua, nuhablu binan naswani, karib kerabat, tadi anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Baru tetangga-tetangga dekat. Kan bukan miskin, maksudnya tetangguan. Kidau kanan, depan, belakang. Nuh dekat-dekat kuda, nuh damping, istilah kita. Baru nuh jauh-jauh. Mending gading tadi, karib kerabat tadi bukan bukan damping atau jauh, damping jauh nyala galo. Nah yatim damping jauh nyala galo. Orang miskin damping jauh nyala galo. Lalu dem galo itu baru tetangga damping tetangga dekat atau tetangga jauh. Nah udem itu teman sejawat baru kanco-kanco di talang dulu, kanco-kanco dang di umo. Kanco-kanco dang di dusun mano dulu, kanco-kanco ngerayau dulu, kanco sekolah, kanco SD misalkan, seangkatan SD. Pokoknya kanco-kanco. Dia damping, dia jauh, ilu, harus ilu galau. Mana sukses dunia akhirat. Teman sejawat tadi kanco, Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini orang yang dalam perjalanan, perjalanan kepada Allah. Fisabilillah, perjalanan kepada Allah. Kalau ada di dusun kita, di mohon merantau untuk cari ilmu baik. Kalau ada di dusun kita atau di mana-mana itu, di mohon ya ngajar-ngaji. Itu kan di jalan Allah, bisabilillah ibnu sabil. Dia di jalan Allah, dia ngajar-ngaji, dia ada minta upah. Kita perhatikan. Nah, ada bugas, nyu bugas, ada takut lumai, nyu takut lumai. Dia baik. Nah, itu harus baik. Mana sukses dunia. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nuh begawai dengan kita. Lu di Arab namanya hamba sahaya. Nuh hamba sahaya nuh begawai dengan kita. Dia tu kan begawai. Membantu kita. Itu perhatikan itu. Nolongi kita istilah kan. Itu nuh begawai di rumah kita. Kalau di kota-kota ni. Semuanya ya istilah itu. Dia nanakan. Dia nyabun. Dia ngurus yang nak sebagainya. Nah itu harus baik lo. Kalau nuh baik masih kurang. Nah. Terus udem hamba sahayo, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nyadio kalau kita nyadi jemu sombong, kita lah musyrik ngagi Allah nedo minta doa ngagi Allah, nedo menyembah Allah ngagi jemu tuo pulo nedo akor ngagi demgadi ngapogi dan sebagainya nyadi jemu sombong. Allah nedo suka, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Allah benci. Allah Tuhan kita itu nedo senang ngagi jemu sombong. Iblis dulu be sombong dikeluarkan jadi neraka. Kita lo masuk surga, nak masuk surga karena kesombongan nedo mungkin. Jadi Allah itu nedo senang ngagi jemu sombong.
Ayat 37-nya yaitu orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir. Jemo sombong, ciri pertamonyo dia kikir. Dia sekikir tuh keme. Dia pacak begaya obae, keme sebenarnya. Nah, udem keme dia jedit nyuruh jemo pulo ngajak jemo pulo jedit pulo. Nah, itu namonyo apo sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bae 10 amalan kalau nak sukses dunia dan akhirat. Buat kita mudah-mudahan kita baca guyur untuk mengamalkannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.